kedua dimulai. Terawati serve 0-0. Tidak dapat diserangkan oleh Terawati. Tidak serve 0-0. Macam sekali setelah melakukan pukulan ke belakang permainan, kemudian melakukan pukulan menyilang di depan net, masih 0-0 set kedua. Menyamping angka pertama untuk Terawati dalam set kedua, 1-0. Dan bola menyangkut di net untuk Terawati, 2-0. Luar angka lagi untuk Terawati, 3-0. Pertandingan ini walaupun disaksikan oleh 10.000 penonton, namun tidaklah mendapatkan tepuk tangan yang begitu meriah apabila pemain-pemain Indonesia bertanding jika bandingkan melawan pemain-pemain dari negara lain. Dan walaupun perhatian tetap tertuju ke lapangan dan mengharapkan pemain yang terbaik tentu keluar sebagai juara. Dan sekarang di final serve 0-4 dalam set kedua. Set pertama dimenangkan Terawati 11-1. Masuk di pojok sekali smash Terawati. Tidak lagi 4-0. Keluar lagi angka untuk Terawati menjadi 5-0. Keluar tidak serve. Kosong lima. Pindah serve lagi 5-0. Menyangkut di net, angka lagi untuk Terawati menjadi 6-0. Set kedua. Set pertama dimenangkan Terawati 11-1. Untuk Terawati 7-0. Saudara-saudara, apabila kita memperhatikan permainan dari Terawati dibandingkan ketika melawan Lene Kopen dari Denmark, memang terlihat ada perubahan. Dia seakan-akan mati langkah. Dan sekarang Terawati menambah angka menjadi 8-0. Dalam kejuaraan di Denmark sendiri ketika dia mengalahkan Lene Kopen, tampaknya memang dia berada pada puncak prestasinya. Mengalahkan Lene Kopen di Denmark sendiri adalah merupakan suatu prestasi yang mengejutkan sebetulnya. Tapi dalam kejuaraan All England 2 minggu kemudian di London pada bulan Maret yang lalu, Ivana dikalahkan oleh Lene Kopen dengan 11-1 dan 11-1 dalam semifinal. Dan ketika itu dalam final Terawati dikalahkan oleh Lene Kopen. Dan dalam kejuaraan semifinal kemarin kita saksikan bahwa Ivana dapat memperlihatkan permainannya yang mantap. Dan sementara itu baiklah kita nantikan. Sampai jumpa.
kesempatan baginya dalam kedudukan 1-8 sekarang. Buru-buru Ferawati mengembalikan bola menyilang dan menyangkut di net. Angka bertambah untuk Ferawati menjadi 2-8. Tiga delapan sekarang. Luar. Pindah serve. 8-3. Ferawati serve. Bagi Ferawati sendiri terdapat satu tugas lagi karena dia harus bermain ganda bersama Mirza melawan pasangan Inggris sebentar lagi. Angka untuk Ferawati menjadi 9-3. Dalam set kedua, set pertama dimenangkan Ferawati 11-1. Keluar dan 10 match point melawan 3. Sekarang penonton apakah Ferawati segera menyelesaikan pertandingan ini dan keluar sebagai juara dunia tunggal putri yang diikuti oleh 39 peserta dari 15 negara. Dengan 11-3. Demikian pertandingan final tunggal putri kejuaraan dunia bulu tangkis kedua 1980 di Jakarta ini dimenangkan oleh Ferawati atas Ivana dengan 11-1 dan 11-3. Ferawati keluar sebagai juara pertama, Ivana juara kedua, dan juara ketiga ditempati bersama oleh para pemain yang kalah di semifinal, yaitu Lene Kopen dari Denmark dan Tati Sumirah.